Selamat pagi teman-teman. Kayaknya Yunita lagi mandi. Oh, Leha yang mandi. Heri habis mandi. Romsah udah mandi. Kok mandinya enggak dibasahin bajunya itunya? Leha itu siapa semua udah pada mandi? Pagi-pagi udah pada mandi. Pak Darman nih yang belum mandi. Ayo mandi Pak Darman. Habis mandi nanti sarapan ayo. Yang lain, hah? Udah mandi? Yang lain udah pada mandi. Wah, Bu Gembol ibak, Bu. Matanya betem Bu Gembol nih. Bintitan. Matanya betem bintitan. Dijemurnya di sini aja ya. Di sini jemur. Wahyu habis mandi, nyuci. Enak tidur semalam, Wahyu? Enak. Alhamdulillah enak tidur. Kalau ngedenger Leha, Leha kan teriak-teriak ya. Jangan dipakai hati ya. Karena dia kan parah sakitnya. Jadi kalau dia teriak-teriak ya udah biarin aja gitu. Karena mereka kan gangguan kejiwaannya kan beda-beda. Ada yang parah, ada yang enggak. Kalau sama Romsa ngobrol ya? Enggak, semalam ngelihat ngobrol. Wahyu mah mandiri, mandi nggak perlu susah, langsung nyuci. Oh yuk, topi ketinggalan. Pelan-pelan bawanya. Nah, tahu nggak naruhnya di mana? Tahu. Oh tahu, biasanya yang naruh Ibu Gembol. Wah Leha sendalnya kekecilan ya. Cari yang gede atuh Leha. Nah sini sini Leha. Nah situ. Nah colokin. Colokinnya yang bawah ya. Up, pinter. Pak gembokin ini Pak. Itu gemboknya tuh Pak. Gemboknya di meja. Nah, lagi bikin sarapan nih teman-teman. Sarapannya mie sama nasi. Pak Ana selalu yang pertama. Selalu kalau sarapan tuh Pak Ana yang pertama. Jadi kalau yang lain buat siapa? Ako. Itu tuh. Ntar ya tinggal ngasih mie teman-teman. Ya. Siapa yang belum? Ali. Yun mau sarapan enggak? Sarapannya di sini. Hah? Teh mana? Gotokin dulu airnya, enggak ada air. Itu sarapan aja dulu Yun, sarapan dulu. Semalam enggak makan kamu ya? Makan kerupuk doang. Godok dulu airnya, sarapan dulu. Yang belum sarapan siapa? Tinggal Sardi ya. Kenapa gak dimakan? Udah makan. Udah habis? Iya. Ya Allah kilat amat. Tenyaho. Ya. Bu, sarapan, sarapan. Hah? Teboboga teh romsana mun. Waduh, teboboga jeung. Teboboga jadi sarapan ah yeuh, cieh. Cepet. Masih ayam teh, Bu? Buat si Sardi satu, buat Ibu satu, tuh, Bu. Nyandak, nyandak. Yang belum tinggal Sardi ya. Sini ininya. Nanti dibikinin, udah ada gulanya. Oh, iya. Tuh, Pak, satu. Sardi yang belum ya, belum bangun Sardinya. Udah biarin nanti.
Pak Ana lagi nyuci piring, biasanya Harry yang nyuci piring. Nyuci ini. Lah, Usep pakai bajunya kebalik. Habis mandi ya kebalik pakai bajunya. Pak Ana, minta tolong kasihin ke Sardi. Ke kamarnya, bangunin aja biar semuanya udah sarapan. Wah, Yunita udah cantik, udah bedakan. Kenapa Romsa pergi? Lagi ngobrol kayak pergi. Nih. Tum diaduk. Mau dicukur kumisnya. Ntar cari cukuran. Romsa mau berendam enggak kalau ke laut? Enggak berendam, enggak berendam. Ah, bohong. Bekas Mulyana ya? Heeh. Airnya kenapa kalau bekas Mulyana? Takut hamil. Enggak lah, iya. Nih, ada-ada aja. Masa air laut, teman-teman, air laut katanya bekas Mulyana ya enggak jadilah katanya. Kan saya mau berendam. Kalau dulu saya berendam itu habis beduk subuh. Habis sholat subuh berendam. Cuman kadang pulangnya itu buru-buru takut anak-anak pada lapar kan. Jadi kalau sekarang enggak. Jadi anak-anak itu udah pada sarapan semua, udah nyantai, pada kenyang, baru saya berangkat berendam gitu. Bisa enggak nyukur sendiri? Bisa. 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 Nah. Ngaca sih itu. Nah, ngaca. Itu motor. Nanti kalau udah kasihin ke sini ya. Orang mainan jenggot, mainan kumis aja. Karena panjang. Oke teman-teman, saya mau berangkat dulu, tapi mau titip pesen dulu sama yang baru. Sardi udah sarapan nitip kan? Kopi, belum mandi ya? Nitip kopi. Ya. Nitip kopi. Saya keluar ya? Tak ada sama aja. Sama kacang dua. Nitip kacang kopi dua. Sama kacang dua. Iya. Kopinya satu ya. Nah. Wahyu. Wahyu kan baru di sini. Kalau saya pagi suka pergi, tapi kamu jangan kemana-mana ya. Nanti kalau umpamanya pengen pulang, bilang, tapi jangan pulang dulu lah. Nanti kamunya biar benar-benar stabil. Kalau umpamanya udah benar-benar, ini takutnya di rumah nanti mah dirantai lagi kan. Gak bebas. Sini aja dulu ya. Iya, ntar. Kan kemarin janjinya apa? Gak ngerokok, ayo. Biar sehat kan. Kalau ngerokok nanti banyak menghayal ya. Biar sehat, biar benar-benar sehat. Mandi, mandi, belum mandi kamu, ayo. Yang lain udah pada mandi semua. Hah? Apa orang punya Romsa? Matanya, mat bedakannya aneh. Aduh Pak, udah. Pak Ana yang bikin es. Nanti kalau udah bawa ke sana ya, Pak ya. Ntar esnya sebentar lagi dibikin sama Pak Ana. Ini makan siapa ini gelas? Kenapa sih pada di atas? Uy. Romsa ini kayaknya. Suruh berantem sama saya. Suruh berantem sama siapa? Ada yang seperti dulu. Mau berantem lagi? Kamu mau berantem lagi? Nyuruh berantem. Siapa? Saya. Yang nyuruh siapa? Kepada adik. Yang nyuruh siapa? Kepada adik sejolun lah. Kakak beradik. Kakak beradik? Iya. Kakak beradik di mana? Orang nyambung. Ya? Kakak beradik yang dari mana ya yang nyuruh ya? Yang nyuruh berantem? Iya boleh ya. Iya. Gak nyambung ya? Wahyu, nyambung gak Wahyu? Gak nyambung. Siapa yang nyuruh berantem? Gak ada di sini yang nyuruh berantem. Ayo. Emang siapa yang nyuruh berantem? Tuh yang mau es ngambil gelas. Yang mau es ngambil gelas. Ayo yang mau kue. Yang mau tuh. Jangan selimutan aja Pak Darman, siang-siang selimutan aja.
Bu Gembol mau enggak? Yunita mau kue enggak? Nih es Yun. Yunita es Yun. Tuh es tuh. Dikit Bang takut mau. Harry kemana Harry? Ya orang dari sananya kecil kok. Harry-nya di kamar mandi Bang. Tuh Diki mau enggak nih? Mau es enggak tuh? Nih. Ini Harry di sini. Bu Gembol belum tuh Bang. Gembol. Buat tadi apik. Dua. Iya.